Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Lubuk Linggau menggagas proyek perubahan dengan tema Integrasi Sistem Informasi Pajak Daerah atau SIPDA. Proyek ini sebagai langkah strategis manajemen pajak daerah di lingkungan BPPRD Kota Lubuk Linggau. Pada beberapa jenis pajak daerah yang dikelola, terdapat keterkaitan yang signifikan. Antara lain adalah terdapat peluang satu wajib pajak memiliki kewajiban atas beberapa jenis pajak yang dikelola. Atau dalam alamat wajib pajak yang sama, terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang sama, yang dalam pelaksanaan manajemen administrasi perpajakan menjadi sangat efisien apabila setiap sistem yang digunakan terintegrasi dalam platform yang sama. Gagasan ini tertuang dalam proyek perubahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuk Linggau dari Kota Lubuk Linggau yang bertemakan Integrasi Sistem Informasi Pajak Daerah, SIPDA. Integrasi SIPDA dilakukan sebagai langkah strategis manajemen pajak daerah di lingkungan BPPRD Kota Lubuk Linggau. Kepala BPPRD Kota Lubuk Linggau, Tegi Bayuni, SHMH mengatakan, langkah strategis manajemen pajak daerah dengan membangun integrasi SIPDA yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pajak Daerah. Pihaknya juga mendapatkan banyak dukungan dari beberapa stakeholder di Kota Lubuk Linggau. Sementara itu, Lurah Margarahayu Joni mengatakan, dari pihak Kelurahan Margarahayu mendukung sepenuhnya program daripada pemerintah Kota Lubuk Linggau, dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, BPPRD Lubuk Linggau, semoga dapat meningkatkan PAD Kota Lubuk Linggau. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Kota Lubuk Linggau, Edward Sastrawijaya juga mengatakan, sangat mendukung proyek perubahan yang dilakukan Kepala BPPRD Kota Lubuk Linggau dalam meningkatkan pajak daerah Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji SN Prana Putra Sohe, Wali Kota Lubuk Linggau. Sangat mendukung proyek perubahan beserta PKN tingkat 2 Angkatan 18 Kota Lubuk Linggau. Semoga proyek perubahan ini nantinya dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja dinas dan membantu dalam pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Lubuk Linggau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linggau bisa. Langkah strategis manajemen pajak daerah dengan membangun integrasi sistem pajak daerah SIPDA dan juga mendapatkan dukungan dari semua stakeholder yang ada di Kota Lubuk Linggau. Maju terus pemerintah Kota Lubuk Linggau, maju terus pajak daerah BPPRD, sikap. Irfan Erza Pramana, Silam Pari TV melaporkan.